Nah, ini dia punya kare ayam. Nah, alamatnya food channel ala BMI Hong Kong, PMI Hong Kong, TKMI Hong Kong ya. Selamat mencoba. Ini dia resep dan tutorialnya kare ayam. Nah, nice banget kan? Monggo. Hai. Hai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Mara Food Channel. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa like, comment, and subscribe Mara Food Channel. Terima kasih. Stay happy, stay healthy, and stay positive. Semoga kita semuanya murah rezeki ya. Para rezeki yang selalu dalam lindungan Allah. Selamat malam ya Rabbal Alamin. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Mara Food Channel. Oke teman-teman, hari ini kita masak kare ayamnya. Nah, ini bahan-bahannya ya. Ini ayam. Seperti ininya, ayam satu ekor ayam segar ya. Ini seperti ini. Oke, nanti kita cuci bersih ya dan potong-potong sesuai selera ya. Dan ini ada bumbunya. Tentunya sangat simpel dan mudah sekali karena ini di Hong Kong ini ya, Chinese style Hong Kongnya. Bumbunya cukup sederhana sekali dengan bawang merah, bawang putih dan jahe ya. Oke, dan ini ada bumbu kari golden ya, golden bumbu kari from Jepang ini ya. Oke, dan ini ada wortel carrot. Nah, katanya 4.50 sen ya, $4.50 ini ya. Oke, nah cuci bersih dan potong-potong sesuai selera ya. Dan ini juga ada kentangnya, $10.40 ini harganya. $10.40 sudah disiapkan bahan-bahan kare ayamnya dan cus saja langsung kita cuci bersih dan potong-potong sesuai selera ya. Dan langsung aja kita masak ya, let's go. Ya, sudah saya cuci bersih dan potong-potong ya. Nah, ini ayamnya sudah saya cuci bersih dan potong-potong ya. Wortel kentangnya dan bumbu karenya. Oke. Okay? Let's go langsung aja kita masak. Ayamnya seperti ini, udah panas, masukkan bumbu ya. Bumbu secukupnya di sini. Kita tunggu sampai harum. Tunggu sampai harum ya, biar menghasilkan masakan yang sedap, mantap dan nikmat. Oke. Masak kari ayam. Kecilkan apinya, tambahkan cukupnya garam ya. Ada chicken butter juga cukupnya, ada gula cukupnya, ada merica juga saya cukupnya, dan saya tambah kunyit ya. Au, oke banget kunyit ya juga secukupnya. Kita tumis semua seperti ini. Oke, biar tambah apa, kuning. Au, kok kakek kunyit ya, nggak apa-apa lah. Oke, seperti ini ya. Tumis dulu bumbunya dengan api kecil ya, biar harum sekali. Cukup kan, tambahin apa itu, santan ya kalau suka. Tapi orang Hong Kong biasanya itu nggak mau karena apa, katanya apa itu, nggak rai lemu lah, nggak rai gemuk. Gemoy. Nah, oke, ini udah meleleh ya. Bumbu kare ya. Golden kare. Oke. Kita masukkan daging ayamnya. Oke. Ini ya. Ini kita aduk dulu ya. Ini kok istimewa ini ya, warnanya cantik sekali. Oke, kita aduk sampai tercampur rata ini bumbunya dan ayamnya hampir setengah matang. Rasa itu tinggal sesuai selera ini ya, untuk rasa sesuai selera ya. Ayamnya jelotok kuning-kuning namanya. Jelotok kosong-kosong titik. Dan enggak amis untuk dia. Seperti ini.
masukkan kentang wortelnya ya, seperti ini. Gak wajan gede ya Allah, biar puas loh. Wow, gak wajan gede. Lagi-lagi gosong-gosong ini baru dicek air ini ya. Ini air mendidih ya. Nah, kita kasih air mendidih seperti ini. Sampai penuh. Ini kasih air mendidih. Ini airnya hampir penuh ya. Menutupi ayam ataupun kentang ataupun wortelnya ini ya, seperti ini. Ini lagi pas ngonek es matang empuk, airnya menyusut dan bisa untuk kuah ya. Kuahnya nyemek-nyemek. Oke. Okay. Ayamnya harus tertutup dengan ini lah. Apa? Air. Kuahnya ya. Nah, seperti ini, oke. Okay. Kita masak hingga matang ya. Ini ditunggu sampai matang ya. Kira-kira 10 menit, 15 menit or 20 menit is okay aja ya. Oke, let's go. Setelah 20 menit kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ta-ra! Nah, ini ya. Kari ayamnya sudah matang. Dan untuk selera, untuk rasa, dan untuk rasa selera ya, kita matikan apinya dan kita sajikan, oke? Okay? Terima kasih, selamat mencoba, jangan lupa bahagia, jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe, share my food channel, stay happy, stay healthy, and stay positive. Semoga kita semua memakasih kebarukan sehingga selalu dalam lindungan Allah, stamina, minyar, balarnya. Oke, okay, and see you next video, love you all, bye. Nah, semangat ya. Nah, selamat makan, bye.